Laba-laba adalah hewan yang hidup berdampingan dengan manusia. Serangga berkaki delapan ini bahkan sering membuat jaring di dalam rumah. Penampilannya yang menyeramkan sering membuat banyak orang ketakutan. Belum lagi kebiasaannya membuat jaring di sembarang tempat. Di tembok, di langit-langit, bahkan di kabel listrik. Membuat rumah jadi terkesan jorok dan menyeramkan. Oleh karena itu banyak orang yang membenci laba-laba. Namun, ada juga yang percaya kalau kehadiran laba-laba di rumah merupakan sebuah pertanda baik. Mereka menganggap laba-laba sebagai simbol rejeki. Laba-laba yang masuk ke rumah merupakan pertanda bahwa penghuni rumah bakal mendapatkan rezeki. Pendapat bahwa keberadaan laba-laba di dalam rumah menjadi pertanda rejeki bagi pemiliknya itu baru bersifat mitos. Suatu anggapan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Namun, terlepas dari benar tidaknya mitos tersebut, kehadiran laba-laba di dalam rumah ternyata memberikan manfaat bagi penghuni rumah. Ada tiga spesies laba-laba yang sering muncul dan membuat jaring di rumah. Yaitu, laba-laba gudang atau laba-laba kaki panjang, laba-laba koweb, dan laba-laba petapa coklat. Ketiga jenis laba-laba ini tidak berbahaya bagi manusia. Mereka juga tidak agresif, bahkan cenderung menghindar jika didekati. Kalaupun mereka membuat jaring, itu hanya sebatas tempat singgah dan alat untuk menjebak mangsa. Laba-laba umumnya membuat jaring di tempat-tempat di mana mangsanya berada. Hal ini didasarkan sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Matt Bertone dari North Carolina State University terhadap 50 rumah di North Carolina, Amerika Serikat. Laba-laba membangun jaring sebagai alat untuk menunggu dan menjebak mangsanya. Laba-laba merupakan predator alami bagi nyamuk, lalat, kecoa, earwig, dan tungau. Keberadaan laba-laba di dalam rumah membantu mengurangi populasi hewan-hewan tersebut. Laba-laba secara tidak langsung membantu melindungi pemilik rumah dari hewan-hewan pembawa bibit penyakit. Dengan kata lain, keberadaan laba-laba di dalam rumah memberikan keuntungan bagi penghuni rumah. Mungkin hal itu juga yang menjadi inspirasi penulis Stan Lee dan artis Steve Ditko menciptakan sosok pahlawan super, Spider-Man. Manusia laba-laba yang melindungi warga kota dari para penjahat. Terima kasih telah menonton video kami. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang dan bunyikan tanda loncengnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru kami. Salam.